bisa. Gak penting gimana caranya aku bisa ngelakuin semua itu. Sekarang yang paling penting aku minta kamu berhenti. Fit. Kau mau kirim lepa-lepa itu kemana lagi? Semua kandidat ketua OSIS yang masih berhenti cuma aku. Kalau lepa-lepa ini nyerang mama kamu, piye mau? Apa? Terlaluan, Fit. Banyak banget toh. Astagfirullahaladzim. Lebah. Loh, lo kenapa kesini sih? Hah, jangan, jangan. Ya Allah, jangan. Jangan. Awas lo. Tadi apa tuh, Le? Kok banyak banget? Tiba-tiba datang kayak begitu. Nanti Bu mau ceritain semuanya, Bu. Ceritanya panjang. Tapi sekarang Bu mau harus pergi dulu. Yaudahlah ya. Yang jelas, kalau Bu mau lihat mamanya diserang sama lebah-lebah itu, udah pasti dia mundurin diri. Halah, jadi menangnya tetap aku. Keterlaluan, Fit. Kamu hampir aja nyelakain ibu aku. Untung aja ibu aku gak kenapa-napa. Kamu denger ya, Fit ya. Kalau sampai ibu aku kenapa-napa gara-gara kamu, aku gak akan pernah bisa maafin kamu. Sekarang aku minta sama kamu, hentiin semua ini sebelum semua orang yang gak bersalah kayak ibu aku jadi aku campur. Kamu dengerin ya. Aku gak bakalan berhenti. Aku gak mau dibenci sama bapak ibuku. Pokoknya aku harus menang, aku harus jadi ketua OSIS. Aku gak mau dibenci sama mereka. Nyerang Bromo. Berarti mulai sekarang udah gak ada yang bisa ngalangin aku buat aku jadi ketua OSIS. Thank you.
Udah cukup, Fit. Kamu harus hentiin semua ini. Sebelum laba-laba itu nyakitin orang lain yang gak bersalah. Enggak, aku gak bakal berhentiin. Emang dasar ya, kalian tuh emang laba-laba gak berguna atau enggak? Percuma kalian mau bantuin aku. Alah. Mereka marah sama kata-kata kamu terakhir. Bromo, tolong aku, Bromo. Bromo, awas. Vita ada dalam gudang meledak itu. Iya, Fit. Memikirkan kamu tidak selamat yang membuat ibu sadar bahwa obsesi kami itu nggak penting sama sekali. Yang terpenting adalah kamu selamat dan kami nggak mau kehilangan kamu. Makasih ya, Pak, Bu. Iya. Mau? Nora? Vita gimana? Dia baik-baik aja kok. Dia di dalam. Syukurlah. Yaudah, aku masuk dulu ya. Vita. Laura. Laura, aku minta maaf ya sama kamu ya. Obsesi aku buat jadi ketua OSIS itu kemarin emang menyebalkan. Maafin aku ya. Sebenarnya kami yang salah, Vita. Karena kami terlalu memaksakan Vita untuk jadi orang hebat. Dan sekarang kami sadar. Syukurlah kau kayak gitu. Lagi.
awal ajaran ini adalah Kenny. Hans? Ini pasti darah mimisan Hans. Sebanyak ini. Tapi kenapa tambah parah? Hans. Kenapa semua obat-obat ini masih utuh, Hans? Kamu tidak pernah minum obatnya lagi ya? Lihat kondisi kamu sekarang, makin parah. Udahlah, Pak. Aku udah gak butuh obat-obat itu lagi. Toh nyatanya selama ini aku sehat-sehat aja kan? Sehat karena kamu minum obat waktu itu. Tapi setelah kamu stop minumnya, lihat kondisi kamu. Pak, aku capek selalu minum obat itu. Toh selama ini dosis aku selalu bertambah kan? Terus. Nyatanya, aku tetap aja mimisan. Aku gak mau minum obat itu. Hans, kamu tahu apa yang dikatakan dokter kepada Papa? Kalau kamu tidak pernah mengkonsumsi obat ini lagi, usia kamu gak lama lagi, Hans. Usia kamu tinggal 2 bulan, Hans. Apa, Pak? Usia aku tinggal 2 bulan lagi. Pak, aku gak percaya, Pak. Papa pasti bohong, kan? Papa gak bohong, Hans. Selama ini Papa tutupin karena Papa gak mau lihat kamu down. Please, Hans. Minum obatnya. Enggak. Ayo. Aku gak mau minum obat ini lagi, Pak. Dan aku gak percaya. Umur aku tuh masih lama, Pak. Gak mungkin umur aku tinggal 2 bulan lagi. Hans! Hans! Serum batu biru itu sudah siap. Masih kurang, Pak. Cepat selesaikan. Profesor tahu kan? Anak saya usia tinggal 2 bulan lagi. Dan saya tidak mau tahu dan saya tidak mau kehilangan anak saya. Cepat siapkan. Baik, Pak. Ini lagi. Usia kamu gak lama lagi, Hans. Usia kamu tinggal 2 bulan, Hans. Gak ada yang bisa nebak umur manusia. Dan gak mungkin umurku tinggal 2 bulan lagi. Papa ada-ada aja. Kenapa badanku jadi sakit begini rasanya? Padahal sebelumnya aku cuma mimisan tanpa merasakan rasa sakit sedikit pun.
kepala aku kenapa tiba-tiba pusing begini ya? Kenapa aku gak bisa nafas ya sekarang? Ya gak mungkin lupa tau bu. Ini tuh gado-gado tau. Gak pakai lontong. Tapinya... Bu, bentar bu. Hans? Loh, Hans? Hans? Kamu kok bisa pingsan di tengah jalan gini, toh? Hans? Ya ampun, Hans! Kok sampai pingsan gini? Hans, kamu kenapa, Hans? Hans, bangun, Hans! 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 Ya ampun, Hans! Kamu kenapa, toh, Hans? Bro, Hans, kamu kenapa, Hans? Hati-hati, hati-hati. Bisa bangun, Hans. Hans, kamu kenapa toh? Kok mimisan gini?